Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya akan membuat video aplikasi herbisida pratumbuh dan purna tumbuh Sutrasin pada tanaman jagung. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat video-video yang lebih kreatif dan Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengikuti video kami selanjutnya. Sutrasin yaitu bahan aktif antrasin 500 gram per liter dan mesotrion 60 gram per liter merupakan herbisida sistemik selektif pratumbuh dan purna tumbuh yang berbentuk pekatan suspensi untuk mengendalikan semua gulma secara umum, baik yang berdaun lebar maupun yang berdaun sempit. Aplikasi Sutrasin yang tepat yaitu umur jagung kurang lebih 20 hari. Sedangkan penggunaan Sutrasin adalah dengan konsentrasi 5 mili per liter air. Pada pagi ini saya berkunjung ke lahannya Pak Sampun yang terletak di Dukuh Ketangi, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kami akan mengadakan penyemprotan herbisida Sutrasin di lahannya Pak Sampun, yaitu tanaman jagung 2.800 meter persegi. Saya sudah ketemu Pak Sampun, pemilik tanaman jagung dengan luasan 2.800 meter persegi. Pada pagi ini ada kegiatan yaitu penyemprotan herbisida Sutrasin untuk tanaman jagung. Hanya supaya akarnya pertumbuhannya cepat dan daunnya hijau, karena beragam mengandung 12. Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya rasa cukup sekian dulu masalah tutorial penyemprotan Sutrasin tanaman di tanaman jagung di lahannya Bapak Sampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.